Hola, gengs. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Sesuai janji saya, ada susu, ada es, ada Star Espresso Mirage, dan ada Java Pioneer Wine. Sesuai dengan janji saya akan membuat kopi susu wine kali ini, tapi menggunakan Java Pioneer Wine. Waktu itu saya pernah bikin pakai Temanggung Wine ya. Saya pernah menggunakan Temanggung, rasanya enak, Temanggung asam. Nah, kali ini saya akan menggunakan Java Pioneer Wine. Kayak gimana rasanya? Saya akan bikin one shot aja. One shot kopi, lalu giringannya saya akan bikin halus. One shot kali ini saya menggunakan 7-8 gram aja ya, karena si cangkirnya menggunakan 220 ml air nih plus es nanti ya. Oke, kita timbang dulu. Sesuai janji 78 gram. Oke. Gilingannya saya setting di 1,5. Sip. Kita giling. Jangan lupa stempel RT RW. Oke, kita buka dulu. Ini mau mendung tapi nggak hujan nih. Coba hujan ya, enak banget nih. Semoga enak ya. Halus, halus banget. Saya ratain. Udah rata? Rata ya. Oke, kita pasang sambil nunggu airnya mendidih. Sip. Airnya saya setting di 92 derajat Celcius. Sudah timbang airnya. Airnya 90 mililiter.
92. Oke. Sip. 90 mililiter air ya. Pas kurang lebih 1 mili, it's okay. Kita pompa bersama. Semoga enak ya rasanya ya. Kita melakukan eksperimen ini bersama. Oke, udah habis, tutup. Ini hasilnya, hasil kopinya. Lalu ini gelasnya ukuran 220. Jadi kita bentar ya. Nah, balikin ke nol. Agak ribet ya. Tapi nggak apa-apa, biar tahu semuanya ada presisinya. Susu kita kasih 170 dulu. 100 deh, 100. Kelebihan. Lalu itu kita tuang kopinya. Gini ya, 1 2 3. Oi, pas ya, total 182 ternyata. Oke, kita cicipin bersama kalau sudah begini. Nah, gimana rasanya? Mari kita cicipin yuk. Apakah rasanya enak atau nggak enak? Aduk dulu, dicoba. Enak kok. Enak dan nggak asem. Rasanya enak. Sekali lagi. Masih enak. Rasa wine-nya keluar, kopinya berasa gurih. Ini wajib dicoba buat kalian yang mau merasakan kopi susu dengan sensasi kopi wine. Oke. Kita berbagi dengan orang rumah, tapi kalau berbagi dengan orang rumah saya biasa kasih sesuatu yang spesial. Saya kasih cinnamon. Pasti rasanya lebih bombastis. Kasih sekitar 2 sendok. Enak banget, asli super enak. Oke, selamat mencoba di rumah. Kalau kalian punya kopi wine yang dari Brian Rossi Java Pioneer Wine, kalau nggak punya silahkan pesen di Tokopedia. Dari Tokopedia kalau dijual. Jadi rasanya enak banget. Ada wine-nya, ada cinnamon-nya, ada kompleks banget.
sore-sore buat ngopi santai sambil nunggu hujan yang nggak turun. Enak banget. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Kalau misalnya ada request mau dibikinin kopi apa, silahkan. Saya sesempatnya saya. Habis ini mungkin akan nge-review kopi yang lain lagi. Ditunggu aja. Sampai ketemu di... Oh ya, kemarin ada yang nanya kenapa nggak review alat kopi. Oke, alat kopi mahal dan di rumah udah banyak banget alat kopi yang nggak setiap hari dipakai. Jadi kalau beli lagi kayaknya akan kebuang-buang gitu ya duitnya buat beli alat kopi. Alat kopi tuh kayak handphone, kayak gadget, nggak ada habisnya. Kalau kopi tuh masih bisa dinikmati setiap hari, tapi kalau alat kopi ya itulah. Mungkin kalau ada yang duit berlebih, saya akan beli alat baru. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.